telinga aku minum ubat begini banyak ni, Lip. Ubat apa itu kamu konsumsi sebegitu banyak itu, Lul? Entahlah, Lip. Mah dengan asam lambung ni kumat terus. Dah letih dah aku minum-minum ubat ni terus. Aduh, mana ada orang kaya itu sakit mah, Lul. Itu penyakit orang susah. Kalau orang kaya itu minimal sakit jantung. Ah, berarti kamu tiada serasi nih, Lul. Jadi orang kaya ini. Ini memang penyakit bawaan aku dari susah kemarin tuh, Lip. Hingga sekarang ni belum lagi sembuh. Dah macam-macam dah ubat aku minum ni, tapi belum juga lagi sembuh. Entah apalah ubatnya. Berarti kamu salah minum obat itu, Lul. Kalau sakit mah tiada perlu kamu minum obat-obatan seperti itu. Obat kimia itu berbahaya itu, Lul. Oh, sakit mah ini paling mudah sekali itu obatnya itu. Kamu cukup pakai ramuan tradisional yang alami saja. Ubat apa namanya? Obat Hebral namanya, Lul. Ha, itu tiada pakai bahan kimia, tiada memiliki efek samping, efek atas ataupun efek bawah. Aman untuk ibu hamil dan untuk menyusui. Apa nama ubatnya? Pakai daun-daunan saja, Lul. Daun apa? Daun pisang. Daun pisang? Buat macam mana pula daun tulip? Mudah sekali kalau itu, Lul. Yang terpenting kamu lakukan secara rutin 3 kali setiap hari sesuai dengan petunjuk dukun. Daun pisang tu direbus? Tiada perlu kamu rebus-rebus segala, Lul. Kamu ambil daun pisang yang masih warnanya hijau itu secukupnya. Kemudian kamu layu-layukan setelah kamu bersihkan. Bisa juga kamu jemur di terik matahari itu barang sebentar saja, Lul. Nah, kalau sudah layu, lalu kamu letakkan, kamu bentangkan di atas meja. Nah, setelah itu kamu letakkan nasi hangat di atasnya, atas daun itu. Nah, ditambah lagi dengan urap secukupnya dan ikan asin. Ditambah lagi, kalau betul, telur rebus itu potong 4. Kalau ada kerupuknya itu jauh lebih bagus, Lul. Dah tu, kamu makan pagi, siang dan malam. Wah, rutin kamu lakukan setiap hari 3 kali dalam 1 hari. Nah, saya yakin, Lul, kalau kamu terus lakukan itu, maka semua penyakit mah dan asam lambung, asam gelugur dan asam kandis kamu itu hilang tiada berbekas. Itu je. Lauknya tu selain urap, tak boleh ganti lagi ke, Lip? Oh, sudah barang tentu boleh lah, Lul. Kamu mau pakai rendang, kamu mau pakai kari kambing, kamu mau pakai semur jengkol, itu boleh-boleh saja. Karena ini adalah ramuan tradisional turun-temurun-murun dari kakek buyut kita itu. Baru ni pula aku dengar. Itulah kamu, Lul. Kamu tiada tahu bahwasanya negara kita ini adalah negara yang kaya raya akan rempah-rempah dan obat-obatan. Dulu nenek moyang kita itu kalau sakit tiada perlu dengan dokter. Cukup dengan dukun saja. Tiada perlu dengan obat-obat yang seperti itu tadi. Apapun penyakitnya, obatnya cukup air putih saja. Iya tak, iya juga kau cakap, Lip. Tapi kan tak semua penyakit bisa diubat dengan dukun, Lip. Kalau keracunan macam mana pula dengan air putih? Aduh, racun apa yang tiada bisa disembuhkan dengan dukun, Lul? Dia tinggal tambah ramuan sedikit saja. Dulu ada tetangga saya tuh dukun sakti, Lul. Racun ular berbisa seperti apapun, mudah saja dia akan sembuhkan dengan ramuan bawang putih saja. Bawang putih yang buat masak ke rumah tuh? Diapakan pula bawang putih itu? Ya ditempelkan saja dekat gigitan ular itu, Lul. Untuk taklukkan ularnya saja pun bisa itu tinggal pakai bawang putih itu. Diapakan? Ya tinggal ditempel di hidung ular itu, Lul. Hai, gitu je. Wih, baru dengar pula aku. Masih ada dukun tulip? Oh, sudah lama mati dia, Lul. Dia mati dipatuk ular kobra itu, Lul. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku kira kan masih ada lagi dukun tulip. Kalau ada, aku nak berubat penyakit aku ni lah. Teringat aku, kenapa dukun tu tak oles dengan bawang putih tu, Lip? Salah hitung dia itu, Lul. Nah, dia itu dipatuk ular itu di sawah. Nah, sementara jarak sawah dia menuju rumah dia itu kan 30 menit.
ular berbisa itu, Lul. Satu kali patukan itu akan dapat membunuh kita itu dalam tempo waktu 10 menit. Nah, seharusnya kan dia patukkan ular itu ke tangan dia itu kan 3 kali, Lul. Jadi sehingga cukup waktunya 30 menit sampai ke rumah. Nah, dia cuma satu kali patuk saja. 10 menit mati dukun itu di jalan, Lul. Kenapalah dia tak bawa bawang putih ke kat sawah, Lul? Mana kita tahu kalau itu, Lul. Kata Bilal Mayit itu memang sudah ajalnya, Lul. Sudah tiada dapat ditawar-tawar lagi. Nah, yang terpenting, Lul, kamu harus tahu bahwasanya ramuan Hebral itu, Lul, itu lebih baik daripada obat-obatan kimia kamu itu. Lip, kalau ramuan membuat kuat dan tahan lama, kau tahu tak? Oh, gampang sekali kalau perkara itu, Lul. Percuma saja istri saya dua kan, Lul, kalau tiada tahu kalau ramuan perkara itu. Apa kira-kira itu, Lip? Kau bagilah tahu ilmu tu. Kenapa rupanya, Lul? Kamu lemah syahwat ya? Tak. Aku nak jaga stamina aku je ni, Lip. Biar kita tak malu dengan orang rumah, ya kan? Tapi memang sejak emah dengan asam lambung aku ni selalu kumat. Agak lemah jugalah aku sikit, Lip. Oh, mudah sekali kalau itu, Lul. Kamu mau tahan sampai pagi pun bisa, Lul. Kamu cukup sediakan air putih 1 gelas dengan timun 1 saja. Air putih dengan timun? Diapakan pula tu? Air putihnya kamu minum 5 menit sebelum pertempuran, Lul. Timunnya? Tinggal sorong. Mau sampai pagi pun asal tahan kamu bisa itu, Lul. Bibir kau itulah, Lip. Aku tanya betul. Kau cakap pula macam tu. Kena hempuklah aku dengan orang rumah aku. Saya bercanda saja, Lul. Tapi kalau perkara lemah syahwat, Lul, gampang itu, Lul. Kamu tinggal cari daun muda, Lul. 1 atau 2, 3, terserah kamu. Daun muda yang macam mana? Ya, terserah kamu itu, Lul. Mau yang rambut panjang, rambut pendek, kulit putih, mulus, itu terserah. Selera kamu saja. Kalau daun muda yang macam tu, bukan lemah syahwat lagi aku dibuat orang rumah aku, Lip. Maulah tinggal tunggul aku punya. Itu kan tergantung selera kamu saja, Lul. Kau cakap sedap muncung kok. Mak Mira. Halo? My darling. Halo, Bang. Abang di mana? Abang kat sini. Adik kan mana? Ya, di sini. Ai? Sama-sama kat sini, ngapa tak nampak? Abang berdua je dengan Talib ni. Cepat abang pulang. Dari tadi dicariin pun. Apa hal? Abang tengok anak kita tu. Tadi ketelan bek gopek, udah masuk ke dalam perutnya tu. Adik takut terjadi apa-apa sama anak kita lo, Bang. Ai? Apa adik ribut sangat perkara duit 500 perak tu? Duit kita kan banyak lagi. Apa susah? Ya Allah, Bang. Ini bukan perkara banyak duit. Masalahnya anak kita tu ketelan duit logam. Kau perlu buat apa rupanya dengan duit logam tu? Kau carilah duit logam yang lain. Dasar laki pau. Awas kau ya, Bang. Cari kau sampai dapat kau, Bang. Kena kau nanti kalau dapat sama aku. Kenapa, Lul? Perempuan lah, Lip. Perkara duit 500 perak pun ribut. 500 rupiah saja. Iya. Mental susah Mak Merah tu belum hilang lagi enggak sekarang. Kalau perkara duit, tak nak kurang sikit pun. Perkara duit 500 perak tertelan anaknya pun dia ribut. Padahal masih banyak lagi duit dia berjuta-juta kat dalam rumah tu kan. Oh, berarti anak kamu itu mau belajar menabung itu, Lul. Bagus itu, sedari kecil sudah berhemat dan belajar menabung. Berarti anak aku tu sama dengan aku, Lip. Cuma saja kalau aku dulu kecil, menabung tu kat tabungan bambu. Ini anak aku menabung kat dalam pohon. Berarti anak kamu lebih hemat daripada dirimu, Lul. Dia sudah menabung tanpa mengeluarkan biaya modal lagi. Itu namanya hemat dan efisien. Aduh, jumpa orang tua peka ini lagi. Ini mana bisa orang tuanya dimintai tolong nih. Mir,
Nak ke mana kau ni? Aku mau nyari laki ku, Wak. Ai? Apa hal pula kau nak cari, Wak? Wak nak ke rumah kau ni? Ha, tapi dah pula jumpa kita kat sini ya. Jadi tak palalah Wak nak ke rumah kau lagi. jadi begini, Mih. Wak ni sekarang dah diangkat orang tu jadi ketua STM. Syarikat tolong menolong kita ni kan. Jadi Wak ni nak datanglah rumah kau ni nak kutip uang kubur. Duit kau berapa lagi, Wak? Semalam tu si Ramli udah ngutip ke rumahku, minta uang kubur. Ini Wak minta uang kubur lagi. Uang kubur apa lagi, Wak? Per kepala keluarga tu kan kena RM60,000. Jadi kali ni dah berapa lama pula tak bayar? Apanya yang berapa lama? Baru semalam kami bayar, Wak. Tak boleh macam tu, Mih. Semua warga kampung ni mesti bayar tepat waktu. Bukan mahal pun RM60,000 tu satu tahun. Itulah buat kita bayar upah penggali kubur dua orang. Bilal mayit laki-laki tu dua orang. Bilal mayit perempuan tu dua orang. Apa susahnya ni perkara kubur ni, perkara mati kita ni? Ya Allah, Wak. Aku tahu kalau itu, Wak. Tapi masalahnya kami udah bayar sama si Ramli, pengurus STM yang lama. Kalau belum, kau bayarlah. Kalongan pengurus STM lama tu bolehlah tertunggak-tunggak. Tapi sekarang ketuanya, Wak, dah tak ada lagi yang boleh masyarakat kampung ni bayar uang Bilal kubur tertunggak-tunggak. Rencana Wak ni, mulai tahun depan ni, Wak nak naikkan iuran tu. Dah tak layak lagi kita RM60,000 satu tahun untuk bayar Bilal per tahunnya tu. Mesti naikkan. Bilal mayit tu dah tak layak RM300,000 kita bayar per tahun. Dia yang uruskan masalah mati kita. Dia yang mandikan jenazah kita. Elok kalau jumpa dengan jenazah tu yang baik-baik saja. Kalau yang busuk, siapa pula yang nak urus? Bilal mayit tu juga nak ngarapkan anak cucu yang kaya-kaya tu. Menangis dia saja yang kencang. Entahlah, ku jawab pun percuma loh, Wak. Assalamualaikum. Salam. Ini Wak, ini lakiku. Wak tanya sendiri sama lakiku. Apa hal panjangan orang tua ni, Dek? Pening kali aku, Bang. Dia ini nagih uang STM. Udah adek bilang kita udah bayar STM. Nggak percaya tetap ditagihnya juga. Lul. Cocoklah engkau datang ni. Kalian berdua ni pun sama saja malas bayar iuran STM kubur ni. Berat kita cakap dengan orang tua ni, Dek. Siapa pula yang pilih telinga bertuah ni jadi pengurus STM, ya? Iya. Betul engkau cakap. Wak ni sekarang lah ketua STM kubur Bilal mayit kat kampung kita ni. Sesuai dengan namanya STM, Syarikat Tolong Menolong. Jadi kita yang hidup sekarang ni, anilah kita ni berpatungan nak bayar iuran buat nanti orang-orang yang kena musibah. Yang kalian berdua ni malas bayar STM ni, apa kira-kira kalian tak nak mati? Siapa yang tak nak bayar, Wak? Kami ni dah bayar lunas. Wak, tengok dulu catatan buku Wak tu. Kami bayar tu semalam, ya, Dek? Iya, tanggal 13. Astaghfirullahalazim. Sampai 13 nomor kalian tak bayar. Kau mati nanti nak berjalan sendiri kat kubur, ya? Nak mandi sendiri? Nak pasang kain kapan sendiri? Nak masuk lubang sendiri? Ya Allah, kau dengar elok-elok, ya, Lul, ya? Aturan dalam STM kita ni, maksimal 3 nomor je engkau tak bayar, hilang dah hak engkau dalam STM ni. Apa pula sampai 13 nomor? Engkau nak buat aturan sendiri? Wak, telinga Wak tu yang nampaknya mesti dikubur duluan. Ya Allah, Dek. Ngapalah orang macam ni mesti diangkat jadi pengurus tukang kutip duit kubur ni, eh? Nampak-nampaknya bakal banyaklah pasien Bilal mayit kat kampung kita ni. Iya, nampak-nampaknya kita duluan ni jadi pasien ni, Bang. Alamak. Yang kau kira besar betul rupanya upah Bilal-Bilal mayit tu? Bilal-Bilal kubur tu? RM300,000 setahun tu. Nak makan apa Bilal tu? Nak makan jenazah? Ya orang macam kalian ni cocok yang cepat mati duluan. Hidup pun buat semak kampung ni je. Wak usah ngajak berantem ni, Wak. Nampak-nampaknya ni yang cepat mati duluan Wak ni, bukan kami. Kalau macam tu, kau bayarlah. RM60,000 kali 13 nomor tu.
Kali ni wak maafkan kau ni. Tapi mulai lepas bulan depan ni, wak nak naikkan iuran ni 500 ribu per tahun. Wak nak ganti tender STM kita tu. Apa pula tender STM dah berpuluh tahun mereng kat sana, mereng kat sini. Nanti tengah-tengah orang ramai bertakziah tu, gam rubuh tu, mati masal orang kampung kita ni. Ha? Kalau nak pesta kahwinkan orang saja, cantik kurang cantik, elok kurang elok, berenda sana kat, berenda kat sini. Ha? Giliran orang nak mati, nak mereng sana, mereng kat sini. Ini semuanya mesti wak rombak semuanya. Wak nak naikkan gaji Bilal Mayit tu, wak nak naikkan gaji Bilal Kubur. Investasi akhirat kita ni. Ide ni bagus ni dek. Tapi telinga dia ni rusak tak terpakai ni. Wak, jadi macam manalah kami nak jelaskan perkara ni wak ya? Kami setuju je dengan pasal usul-usul wak, ide-ide wak tu. Wak buat je lah. Kau tak setuju tak apa lul. Wak tetap buat. Berdoa saja kau ni tak mati duluan daripada kan wak. Kalau kau mati duluan, wak tak bagi Bilal-Bilal Mayit tu mandikan kau. Wak anyutkan saja jenajah kau kat sungai tu. Kejam betul orang tua ni, dek. Nak dihanyutkannya jenajah aku kat sungai. Dikira tayar tu macam mana aku ni? Wak, itu kalau lakiku yang mati duluan. Tapi kalau wak yang mati duluan, tak mau kami takziah. Tengok aja wak. Apa pula yang kau tanya ke Nandung Pauziah? Dia biar kata dah tua-tua tu, dia masih rajin bayar iuran STM. Tak macam engkau ni. Masih muda, malas, berdekut. Kaya pun kau berdekut juga. Apa pula kau lari ke Nandung Pauziah? Aku bilang tadi, kalau wak mati, aku tak mau takziah. Payahnya, bang. Kenapa kalian tak cakap dari tadi? Bila pula Nandung Pauziah tu mati? Berarti kalian berdua ni nak takziah ke sana? Ya Allah, wak. Kenapa pula jadi Nandung Pauziah pula mati? Iyalah, mencepat padat tanah pemakaman kat kampung kita buat orang tua ni, dek. Nampaknya. Kenapa belum ada dengar kentong orang meninggal kat masjid ni, lul? Wak, teplunlah dulu penggali kubur ni, lul. Halo, Man. Kau jemput kawan kau satu lagi tu, kau gali kubur tu sekarang. Nandung Pauziah dah meninggal dunia. Assalamualaikum. Cilaka kita ni, dek. Ini mesti orang kampung bakal salahkan kita semua ni, dek. Dia pasti cakap ni kalau kita yang bagi tahu Nandung Pauziah tu mati. Jadi macam mana, bang? Dah kita bayarkan saja iuran tu. Lepas tu kita pergi dari sini. Wak, dah lah, wak. Aku bayarlah iuran tu. Berapa iuran tu? Gitulah. Apa tak dari tadi? Kejap, wak tengok dulu ya. Bahlul bin Syamsuddin ya. Tapi kat sini kau dah lunas lalu. Kan udah aku bilang dari tadi, wak. Kami enggak punya sangkutan, tapi wak yang peka. Kenapa kau tadi cakap tertunggak sampai 13 nomor? Buang waktu aku je kalian berdua. Yang buang waktu kami tu, wak. Aku dah cakap dari tadi, kami dah lunas. Kata wak kami yang belum bayar. Tak boleh macam tu. Ini iuran STM, bukan tabungan. Iuran tahun depan, kau bayar tahun depan. Tapi dah lah pula 500 ribu. Ya kan? Dah lah ya. Wak nak berangkat dulu. Wak nak bagi tahu dengan Bilal-Bilal Mayit tu. Kesian pula jenajah Nandung Pauziah tu terlalu lama pula menunggu. Assalamualaikum. Yang dah lunasnya rupanya orang tu. Kenapalah orang tua pekak tu yang orang tu pilih jadi ketua STM dia? Kenapa tidak sekalian batu nisan kat makam tu yang orang tu pilih?